Halo semuanya, aku Kalista Harum. Aku lagi datang di suara.com dan hari ini aku mau jelasin tentang film aku, Perjanjian Setan. Itu adalah cerita yang memutari sebuah perempuan yang baru pindah dari desa untuk ngekos di Jakarta. Namun, kos-kosannya ternyata tidak semulus itu. Ya kan film horor ya, kakak perannya jadi apa nih kira-kira? Aku peran jadi Kartini di film ini. Sebuah gadis yang polos, lugu, dari ya, pindahan dari desa untuk merantau ke Jakarta untuk kuliah. Di film horor selama syuting ada kejadian-kejadian apa kira-kira yang... Kalau aku sih kebetulan, puji Tuhannya aku tidak merasakan kejadian horor apapun. Tapi aku dengar cerita kalau beberapa kru dan pemain-pemain lain merasakan sesuatu. Kalau Kakak Lisa sendiri untuk perlindungannya apa nih, kan yang lain ngerasakan Kakak Lista masih aman gitu, berdoanya gitu gimana? Ya pastinya berdoa sih, karena aku selalu menganggap diri aku itu ada shield-nya gitu. Jadi kayak ya aku ngerasa aku gak bakal ganggu mereka juga, aku tau mereka ada, aku cuman kerja, jadi ya yaudah gitu, jadi gak ada yang ganggu. Kalau bonding sama teman-teman lain atau syutingnya di lokasi apa tuh kak, boleh jelasin? Kita of course bakalan selalu bonding setiap lagi nggak take, karena kan kita satu base camp. Dan itu kebetulan aku dapat pemain yang amazing banget, semuanya pemainnya bagus dan actingnya bagus, dan ternyata personality di real life-nya itu juga pada baik-baik banget, jadi nyambung semua.